Yenyun Anza W.S. Rendra Majikan Rumah Pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi. Malahan padaku kamu berhutang. Ini biaya melulu. Aku tak kuat lagi. Hari ini kamu mesti pergi. Malaikat Firdaus, wajahnya tegas dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Mata darahku terus beku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di tengah langit, tak ada angin, tak ada mega. Maria Zaitun keluar rumah pelacuran tanpa koper, tak ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka, sempoyongan dia berjalan, badannya demam, sibis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, dan di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, usinya berdarah. Sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi kepada dokter. Banyak pasien berjumlah menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia mendadak marah, tapi buru-buru juru rawat menariknya. Ia diberi giliran dulu, dan tak ada orang memprotesnya. Maria Zaitun, utangmu sudah banyak padaku, kata dokter. Ya, jawabnya. Sekarang uangmu berapa? Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya lekat di bawah ketiaknya. Cukup, kata dokter, dan ia terjadi pereksa. Lalu ia berbisik kepada juru rawat, "Kasih ia injeksi vitamin C.
dan Gambir juru kawat berdisi kembali. Kita nanti dokter paling tidak dia berusaha masa untuk apa dia bisa bayar dan lagi sudah jelas dia hampir mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri? Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan benci dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku gemetar ketakutan, hilang rasa, hilang pikirku. Mariasa itu namaku, pelacur yang takut dan celaka. Jam satu siang, matahari masih di puncak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu dan ospek jalan yang jelek itunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja. Pintu gereja telah dikunci dan khawatir akan pencuri. Ia menuju pastori dan menekal bel itu. Poster keluar dan berkata, "Kamu mau apa? Pastor sedang makan siang dan ini bukan jam bicara." "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Poster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau, lalu berkata, "Asal tinggal di luar, tapi boleh tubuh. Aku lihat apa pastor mau terima kamu." Lalu poster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil ringsek dan kepanasan. Ada satu jam baru pastor datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia nyalakan cerutu, lalu bertanya, "Kamu perlu apa?" Bau anggur dari mulutnya, selupnya dari kulit buaya. Maria Zaitun menjawabnya, "Mau mengaku dosa." "Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa. Ya, saya kenal Raja Singa." Mendengar ini, pastor mundur dua tingkat. Mukanya bergerak. Akhirnya, agak geter, ia kembali bersuara, "Apa kamu? Kupu-kupu malam?" "Saya pelacur." "Ya, Santo Pedro. Tapi kamu Katolik?" "Ya, Santo Pedro." 3 detik tanpa suara, matahari terus menyala.
lalu pastor kembali bersuara. Kamu telah tergoda dosa. Tidak tergoda, tapi melulu berdosa. Kamu telah terbujuk setan. Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja. Santo Petrus, Santo Petrus, Pater, dengarkan saya. Saya tak butuh tahu asal usul dosa saya. Yang nyata hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalut dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa saja untuk menemani jiwa saya. Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia mengutip area Zaitun. Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor. Kamu perlu dokter jiwa. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya sombong dan dendam, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku lesu tak berdaya, tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku, pelacur yang lapar dan dahaga. Jam 3 siang, matahari terus menyala dan angin tetap tak ada. Maria Zaitun bersijinggah di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba ketika nyebrang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah keluar dari dorok di kelantannya dan meleleh ke kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sambil mengangkat. Di dekat pasar, ia berhenti. Pandangnya berbunga-bunga. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindar. Lalu, ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah, ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus satu roti dengan daun pisang. Lalu berjalan menuju ke luar kota. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dingin. Dengan pedang yang menyala, menuding kepadaku. Yang mulia, dengarkanlah aku. Maria Zaitun namaku, pelacur lemah, gemetar ketakutan. Seperti siput ia berjalan
bungkusan sisa makanan masih di tangan, belum lagi dimakan. Gagaknya berjejuran, rambutnya dari tipis, mukanya kurus dan hijau, seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5, ia sampai di luar kota. Jalan tak lagi beraspal, tapi debu melulu. Ia memandang matahari dan pelan berkata, "Berdebar." Sesudah berjalan 1 kilo lagi, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan di pematang. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tampan dan dengki, dengan pedang yang menyala, mengusirku pergi. Dan dengan rasa jijik, ia tusukkan pedang yang perkasa di antara telanjangku. Dengarkan yang mulia, Maria Zaitun namaku, pelacur yang kalah, pelacur terhina. Jam 6 sore, Maria Zaitun sampai ke kali. Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan, dan mukanya. Lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti. Badannya masih lemah, tapi nafsu makannya tak ada lagi. Lalu ia minum air kali. Malaikat penjaga Firdaus, tak kau rasakan bahwa senja telah tiba, angin turun dari gunung, dan hari merebahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirku. Bagai patung ia berdiri, dan pedangnya menyala. Jam 7 dan malam tiba, serangga bersuiran, air kali terangkut batu-batu, pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali nampak tenang dan mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya, mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohonan, dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu sobat lama, tapi lalu ia ingin lebih jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu, ia sadar lagi
kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka dan mengadu pada sobatnya. Sembari menangis tersedu-sedu, ini tak baik buat penyakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau mendengar jawabku. Ia tak mau melihat mataku. Sia-sia mencoba bicara padanya. Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya menyala. Waktu bulan pohonan kali borong sipis perempuan bagai kaca kali memantul cahaya menghilang, rumput ilalang berkilauan. Seorang lelaki datang di seberang kali. Ia berseru, Maria Zaitun, engkaukah itu? Iya, jawab Maria Zaitun keheranan. Lelaki itu menyeberang kali. Ia tegak dan elok wajahnya. Rambutnya ikal dan matanya lebar. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ya, seperti pernah kenal lelaki itu. Entah di mana. Yang terang tidak dirajang. Itu saya. Sebab ia suka lelaki seperti dia. Jadi kita ketemu di sini. Kata lelaki itu. Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya. Sedang sementara dia keheranan, lelaki itu membungkuk, mencium mulutnya. Ia merasa seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasa ciuman seperti itu. Lelaki itu membuka tutangnya. Ia tak berdaya dan memang suka. Ia menyerah. Dengan mata terpejam, ia merasa melayang samudra yang belum pernah dikenalnya. Dan setelah selesai, ia berkata kasmara. Semula tak kusangka, hanya impian bahwa hal ini bisa kualami. Semula tak berani kuharapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat dalam hidupku. Dengan penuh penghargaan, lelaki itu memandang kepadanya, lalu tersenyum dengan hormat dan sabar. Siapa namamu? Maria Zaitun bertanya.
Mempelai. Jawabnya, lihatlah, engkau melucu. Dan sambil berkata begitu, Maria Zaitun menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba ia terhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka di tubuh pahlawannya. Di lambung kiri, di dua tapak tangan, di dua tapak kaki, Maria Zaitun pelan berkata, aku tahu siapa kamu. Lalu menembak lelaki itu dengan pandang matanya. Lelaki itu menganggukkan kepala. Betul. Ya. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya jahat dan dengki. Dengan pedang yang menyala, tak bisa apa-apa. Dengan kaku ia beku, tak berani lagi menuding kepadaku. Aku tak takut lagi. Sepi dan duka telah sirna. Sambil menari, ku masuki taman Firdaus dan ku makan apel sepuasku. Maria Zaitun namaku, pelacur dan pengantin adalah saya. Berarti ini kan inilah